Tiga pemuda, F, A, dan DH, diamankan polisi akibat ulahnya membuat video viral tendang fasilitas umum pagar jembatan penyeberangan Muara Teweh, Jinga, pada Minggu tanggal 5 September 2021. Ketiganya ditangkap di dua lokasi berbeda setelah polisi mengetahui ciri-ciri ketiganya. F diamankan polisi di rumahnya di Kelurahan Jinga, Kecamatan Teweh Baru, sementara A dan DH menyusul diamankan di rumahnya di Kelurahan Lahe 1, Kecamatan Lahe. Informasi didapat itulah.com dari berbagai sumber. Ketiga pemuda ini melakukan ulahnya pada Sabtu 4 September 2021 malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Satu di antara mereka menendang pagar jembatan sambil berlalu, sementara temannya mengabadikan melalui video. Aksi spontan mereka itu lalu diviralkan melalui media sosial. Konten saja, video itu ramai ditanggapi warga dan meminta mereka ditangkap. Melalui itu, jajaran Polsek Teweh Tengah bergerak cepat mencari dan mengamankan ketiga lelaki putus sekolah yang dipimpin langsung ke Polsek Teweh Tengah AKP yang dikandalkan. Untuk masalah viral yang di pengerusakan jembatan, untuk pelaku sudah kita amankan. Apa benar dan itu? Untuk sementara kita bawa ke Polsek Teweh Tengah. Apa benar tuh ada dua orang pelaku masih di bawah umur? Oh, itu masih kita belum dalami. Untuk motifnya sendiri kenapa, Bu? Untuk motif, untuk sementara motifnya masih main. Spontanitas aja lah gitu. Spontanitas aja, tidak ada motif lain-lain.